izin yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selalu setia mengawal jalannya vaksinasi, Ibu Dr. Haja Ati, dan juga di sini yang saya banggakan dan mengucapkan terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Bu Dr. Alin dan Pak Taryono, Kepala Dinas Pendidikan, dan seluruh OPD yang hadir, ada Bu Dokter Umi, Bu Dokter Haryati di sini, dan juga Bapak Kepala Sekolah yang hadir dari Rawabuntu, dan juga semua peserta yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Adik-adik semua sehat? Ya. Udah sarapan belum? Ya. Udah. Mama papanya datang nggak? Datang ya. Sakit nggak divaksin? Iya ya. Rasanya cuma kayak digigit apa? Digigit semut ya. Mohon izin saya buka masker. Nanti saya banggakan tentu saja kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak ada bisa kami ucapkan selain mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tentu saja sudah mensupport di Tangsel ini sudah bisa bagaimana vaksinasi untuk usia 6-11 tahun bisa dijalankan. Dan alhamdulillah hari ini kami senang di SD Rawabuntu 3 ini kita mengadakan acara Zoom meeting dengan Kemenkes. Artinya adalah bahwa perhatian kesehatan atau vaksinasi di Kota Tangerang Selatan ini maksud yang diprioritaskan lah, kami anggap seperti itu. Dan alhamdulillah untuk vaksinasi tadi yang disampaikan tentu saja kita sudah mencapai 83% untuk vaksinasi tahap pertama, vaksinasi tahap kedua sudah 67%. Nah yang remaja ini alhamdulillah anak-anak sekolah SMP, SMA itu sudah 87%. Artinya yang 6-11 tahun ini kita dorong, tadi ngobrol sama Bu Kepala Dinas Provinsi dan juga Bu Dr. Alin, katanya Desember ini kita target bisa 100% ya Bu ya. Nah ini apakah tercapai atau enggak? Nah ini butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, para orang Mit, para wali. Nah adik-adik semua bilangin ke teman-temannya jangan takut divaksin ya. Vaksin cuma kerasanya digigit semut aja. Jadi kasih tahu teman-temannya yang ada di sekolah lain atau saudara-saudaranya, kalau ada vaksinasi jangan takut. Teman-teman harus ikut semuanya supaya teman-teman semua sehat. Ya, semua sehat. Kalau mau sehat harus diapa? Di vaksin. Makannya makan harus sehat. Olahraganya harus teratur. Siapa yang suka olahraga? Main sepak bola. Wah, siapa yang suka main sepak bola? Kayak Om ya, suka main sepak bola ya. Siapa yang... Efran, Efran umur berapa? 9 tahun. 9 tahun, udah divaksin belum? Belum. Takut nggak? Enggak. Suka main apa? Suka olahraganya apa? Sepak bola. Sepak bola di mana? Di lapangan. Lapangan mana? Di Ater Muda. Mana? Ater. Oh, Ciater Muda ya, sekolah sepak bola ya. Kasih tahu nanti ke teman-temannya yang main sepak bola harus divaksin ya, supaya semuanya sehat. Ya, alhamdulillah bahwa ibu, bapak, alhamdulillah anak-anak antusias bu, pak. Ya, apa belum nyobain divaksin atau gimana? Saya kurang tahu ya. Boleh divaksin mungkin nangis juga, tapi enggak lah. Insya Allah di kita ini apa namanya tenaga profesional. Sih pak. Oh ya. Tenaga profesional, insya Allah semuanya kami upayakan Pak, semua tenaga kesehatan kami terjunkan masing-masing puskesmas, dan kami ada program Minder Sehat di Tangsel itu. Jadi untuk masyarakat yang belum tervaksin, yang apa namanya punya sakit darah tinggi, gula darah, itu kami ada setiap kelurahan itu kami datangin Pak Bu, kita datangin. Intinya Pak Wali Kota dan diimplementasikan oleh Bu Dr. Alin, Kepala Dinas Kesehatan kita. Jadi alhamdulillah di Tangsel ini ada 54 kelurahan, semuanya ada Minder Sehat. Jadi ketahuan tuh, makin ketahuan siapa yang belum divaksin, siapa yang punya darah tinggi, siapa yang punya gula darahnya tinggi juga, dan lain sebagainya. Artinya kita melakukan langkah preventif. Di Tangsel bukan hanya menunggu bola, bukan hanya menunggu orang sakit di puskesmas atau di rumah sakit, Bu Dokter Ati, tapi insya Allah kita mendorong untuk para perawat, para bidan, ataupun petugas kesehatan untuk mengecek ke setiap rumah-rumah yang ada di Tangerang Selatan. Mungkin itu yang bisa. Artinya mereka
bertanggung jawab dan juga mereka dukung apa program kita, karena memang tidak mudah untuk meyakinkan para orang tua. Nah, ini memang tidak mudah meyakinkan para orang tua, meyakinkan para wali, karena sekarang kan Sinovac. Kalau Sinovac mudah-mudahan kan nggak sampai apa ya, nggak sampai panas dingin ya, nggak sampai demam gitu. Jadi yakinkan kepada orang tua, terus orang tua diyakinkan bagaimana anak-anaknya mau divaksin. Insya Allah vaksinasi kita target Desember ini 100% untuk anak-anak sekolah 6-11 tahun, insya Allah bisa terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Wallahu. Eksklusi dalam hal ini adalah anak-anak yang memang mereka sudah menjalankan imunisasi rutin, yaitu imunisasi bulan imunisasi anak sekolah. Mereka harus menunggu 2 minggu dulu untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Bu, ada perbedaan khusus nggak sih, Bu, antara screening dewasa dengan anak-anak? Ya, untuk screening hampir sama saja. Hanya saja untuk anak-anak ini tentunya alat yang digunakan untuk screening dalam hal ini adalah tensimeternya. Mansetnya menggunakan manset anak, gitu, sehingga pada saat pengukuran tekanan darah sudah menggunakan alat yang sesuai dengan ukuran anak. Dan saat ini adalah ada 2.800 anak yang siap divaksin. Untuk tenaga medisnya, Bu, berapa orang, Bu? Tenaga medis, kita perbandingannya itu kurang lebih satu tim untuk 100 orang ya. Jadi tenaga medis insya Allah cukup. Ya, hari ini dilaksanakan kick off vaksinasi pelajar usia 6-11 tahun, dipusatkan di SDN Rambut 3. Bersamaan dengan ini ada beberapa sekolah lain yang dilaksanakan pada hari ini juga, yaitu SD Mekar Jaya, SD Ciater 1, Ciater 2, kemudian SD IT Gemilang, kemudian Santa Lucia, Stella Maris. Jadi ada beberapa sekolah, 10 sekolah hari ini. Itu sesuanya jumlahnya berapa? Nah, total hari ini 500 yang divaksin untuk hari pertama. Dan seterusnya nanti, tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa Desember insya Allah bisa selesai mudah-mudahan. Jumlah siswa SD negeri dan swasta seluruhnya ada 126.000. Ditambah untuk MI-nya ada sekitar 5.000. Di totalnya ada sekitar 130-an ribu siswa yang akan divaksin. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan cepat. Itu tiga Rabu itu satu hal yang luar biasa.